Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, to the point aja. Video kali ini saya mau memasak babat sapi. Ini udah direbus atau dialupi ya. Ini dipotong-potong dengan lobak putih. Bumbunya simple. Bawang merah, bawang putih udah diiris, jahe dan juga gula batu, garam, and ini saus stewed ya. Okay. Mari kita mulai memasak. Oke, panaskan minyak ya. Kemudian tumis jahe, bawang merah dan bawang putihnya. Kita tumis sampai harum. Kalau sudah harum, masukkan obat sapinya, ditumis. Jangan lupa tambahkan gula batunya. Dan tambahkan air secukupnya. Tambahkan juga ini tadi sausnya ya. Tadi lupa waktu menumis. Jadi tak apalah menyusul ya. Tambahkan garam secukupnya. Oh ya, biar tambah sedap ditambah dengan Royco rasa sapi. Ini Royco tadi udah ditambahinnya secukupnya aja ya, biar tambah sedap. Kalau udah setengah matang, masukkan lobak putihnya. Nah, ini ya lobaknya, aku iris besar-besar karena nanti kalau udah matang ini lobaknya akan menjadi kecil. Lagi. Oke, karena teflonnya matangnya agak lama, maka aku pindahkan ke panci sini ya. Ini panci keramik, dipindahkan ke sini ya. Nah, udah dipindah ke sini biar panasnya awet ya, biar cepat empuk. Tunggu sampai benar-benar matang dan empuk. Oke, guys, babat sapinya udah ready to be served, udah matang dan sampai benar-benar empuk guys ya. Ini betul sekali guys, ready to be served sekali. Okay, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye.